Okey, terima kasih Menteri di atas penerangan tadi. Sebab saya merujuk kepada penggulungan yang dibuat oleh Menteri sendiri pada sesi penggulungan MOT. Tidak pernah ada permohonan. Tapi tak apa. Berdasarkan apa yang Menteri sebut tadi, jadi kita mohon supaya projek ini yang telah pun berlaku sesi libat urus yang banyak kali dan mengikut SOP mesti dipohon airport operator. Okey, airport operator akan ditukar oleh kerajaan negeri melalui syarikat tujuan khas SPV yang akan ditubuhkan bersama pelabur. Jadi, penentuan syarikat yang akan melabur ini akan ditentukan oleh kerajaan negeri. Tapi ketika jawapan penggulungan, Menteri sebut, sila bawa pelabur jumpa dengan saya. Jadi, saya minta tidak ada lagi berlaku konflik tentang isu ini dan kajian NSB itu dibuat dengan baik dan boleh dirujuk juga dengan konsultan-konsultan yang telah dibuat oleh kerajaan negeri tentang keboleh pembangunan KSP ini untuk masa depan negeri Kedah, pembangunan ekonomi Kedah Selatan dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Tuan Ketua, walaupun ini presiden yang tak pernah berlaku lah sebab soalan tambahan dua kali oleh ahli yang berhormat yang sama. Namun begitu, saya jawab. Apa yang saya jawab masa penggulungan ialah belum ada permohonan rasmi terhadap dari segi aerodrome. Itu yang secara konsisten saya harap jangan dipermainkan, jangan dipolitikkan oleh Menteri Besar Kedah. Itu yang saya kata. Itu yang saya kata, bawa operator. Siapa operator yang nak dilantik sebagai operator? Sebab nak kita dapatkan lesen aerodrome itu dan seterusnya perlu ada kerusan daripada MAFCOM dan juga daripada CAM. Perlu dikenal pasti, perlu diketahui siapa operator dia. Kita kena faham bahawa model lapangan terbang, pengoperasian lapangan terbang dalam negara kita, setakat ini dalam negara kita hanya ada dua operator, iaitu MAHB. Semua lapangan terbang dalam negara kita dioperasikan oleh pihak Malaysia Airport Holdings Berhad. Satu syarikat berkaitan dengan kerajaan, GLC. Hanya satu lagi lapangan terbang yang dioperasikan bukan oleh MAHB, iaitu lapangan terbang di Senai. Jadi, belum ada lagi apa-apa operator lain selain daripada dua syarikat ini. Jadi kita kena tahulah siapa yang akan operasikan KSP ini dan keupayaan mereka, keupayaan kewangan mereka dan sebagainya. Dikatakan ada pelabur dan sebagainya. Jadi kita menyatakan bahawa kita mempunyai sikap yang terbuka kalau ada pihak operator itu jumpa dengan pihak Kementerian Pengangkutan, bentangkan keupayaan mereka, laporan-laporan mereka dan sebagainya. Jadi kita akan pertimbangkan daripada itu. Jadi saya berharap Tuan Ketua, perkara ini tidak dipolitikan dan tidak dijadikan sebagai modal politik. Kita nak facilitate. Kalau dia ada keupayaan dan ada serari dengan laporan NASP, tidak ada masalah untuk Kementerian Pengangkutan memberikan kerusan. Tetapi, setakat ini, NASP belum lagi dimuktamakan. Jadi, belum ada apa-apa yang boleh kita laksanakan sebelum NASP dimuktamakan. Jadi, sementara itu, kita kata kita boleh facilitate untuk berjumpa dengan mana-mana pihak dan laporan-laporan yang telah pun diberikan sebelum ini boleh dijadikan sebagai rujukan. Tetapi kita konsisten menyatakan bahawa permohonan rasmi masih perlu dikemukakan kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Terima kasih.